Alright, so kita pisah kat sini. Take one, take two. Alright, so Cikgu Zuhari pun dia nak gerak lah. Okay, Cikgu ni. Sekali lagi. Haa, ni baru masuk scene. Ya. Ya. Yeah. InsyaAllah, insyaAllah. Ha? Hati-hati. Bereh, bereh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Nampak gaya macam... macam nak hujan lah. Tapi rasanya okey kot. Okey kot. Kot lah. Harapnya okey lah. Kan? Wih, ramainya jam. Eh, ramainya jam. Apa jam siut? Ni semua ni orang nak balik mana ni? Ni nak balik JB ke nak balik mana lah? Nak macam hari raya lah? Ha? Nak macam hari raya lah? Ni kalau biasa macam ni raya je. Okay. Esok PKP semua. Semua menggelupur balik. Ya. Yeah. India. Alhamdulillah lepas. Okay. Okay, saja je aku lalu sini kan. Ke Jemaah Luang. Sebab kita akan dapat view yang macam ni. Tulisan Mersing kat sini. Dekat bawah jambatan. Dia jambat ni. Dia jantas. Sorry. Jambat pula. Dia jantas. So ada tulisan Mersing. Bye bye Mersing. Bagi dia orang lah. Aku memang balik je minggu depan ke. Lagi minggu yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila ya rabbina lamunqalibun. Okey, mudah-mudahan selamat perjalanan kita. Amin. Orang tengok askar pun dah turun dah. Alah. Dia orang dah start ni. Okey. Kita sambung lagi kalau sampai dekat Jemaah Luang eh. Okey, so kita dah melalui sekatan yang akan dilaksanakan pada hari esok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dah memasuki jalan Jemaah Luang. And then aku akan bawa dia orang ni masuk pergi ke satu tempat ni. Kena ambil, ambil gambar lepas tu dah jalan. Ciao. Ha. Dah tak ada apa-apa kan. Ha, ni ada tasik biru. Dekat Jemaah Luang dia ada tasik biru ni. Ni dulu. Ni lombong dulu ni. Ha, dia panggil tasik biru Jemaah Luang. Hijau biru sama. Oh, hati-hati dekat sana tu ada roadblock. Ha. Dia tengok. Kalau sini ke apa? Ha, kat sini ah. Tak. Okey. Jom kita. Ya, banyak luang. Abang pernah lalu sini, bang? Pernah lalu sini? Ada pernah, sini sekali, aku tak ingat dah. Haa, sebab jalan dia seleko-seleko. Tanya saja, lepas tu ada pasir, dia kena slow-slow sikit. Haa, kita kena bersatu. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Daripada Mersing nak balik ke Melaka. Ha. Ya. Ya lah.
last lah, esok dah PKP kan, tak ada jalan. Ha, muar dia, Melaka dia. Ok bang eh, cik selamat, selamat bertugas. Alright, ok. Ok, assalamualaikum. Ini dia. Bila kita lembut, orang kata berlembut dengan dia, bercakap, insyaAllah semua ok. Itu je betul dia. Kalau kita layan pegawai yang beruniform ni dengan baik, kita layan, kita berborak, insyaAllah dia akan lebih tenang dan dia akan membantulah sebenarnya. Alright, so kita akan melalui jalan Jemaluang ke Kahang, and then Kahang kita akan ke Keluang. So ni adalah laluan yang aku buat waktu petang, tapi ada ramailah kat belakang tu kan. Aku dah cakap dah, jalan dia agak corner-corner, and then ada berpasir sedikit. Hati-hatilah. Alright, so ni pemandangan jalan Jemaluang ke Kahang pada jam 6 petang, 6.4 minit, 6 petang, menghala ke arah Kahang. Okay, alright, so aku nak layan dahulu apa ni, view dia ni. Nanti apa-apa kalau benda menarik, aku akan sambung lagi lah. Alright. Okay, ni dah start jalan yang agak dia punya corner dia agak orang kata membengkok lebih daripada berapa degree ni. So kena hati-hati. So laluan ni dia akan memasuki hutan sedikit di bahagian depan tu. Yang tadi tu macam okey lagi lah. Yang depan nanti dia akan lalu hutan yang betul-betul hutan punya. Nanti korang boleh nampak lah. Nampak corner dah mula stiff lah, dah mula agak kata pendek, corner pendek. So ni on the way nak ke Melaka. Nanti rasanya tinggal dekat tangkau kot, sebab apa ni, route 2-3 ajak kita pergi rumah dia makan-makan. Tapi kalau ramai-ramai ni tak tahu lah. Kalau ada macam malam ni nak PKP kan, aduh, risau juga sebenarnya. Ajak makan-makan, takut kalau melebihi pukul 12 nanti, wih, ada sekatan jalan raya tu yang kita cuak tu. Sebab dia kata dia nak buat 9 sekatan jalan raya dekat Melaka. 9 babe, bukan sikit, banyak. Okay guys, so ni dah masuk kawasan yang agak hutan sikit, kiri kanan hutan. Korang boleh nampak sendiri lah pokok-pokok hutan ada di kiri dan kanan kita sekarang. Laju gila, terkejut aku. Ni ada apa ni, entahlah, macam kilang sawit ke apa dah. Bapa pelik gila Vios tu, lower gila. Ok, nampak masih lagi hutan. So kalau nak di compare dengan jalan Nita tu, yang dekat sini lagi banyak hutan lah, berbanding dengan jalan Nita. Nita tu sikit je, yang sini memang aku kata boleh kata 60% dia hutan. Jadi kalau lalu malam kat sini agak mencabar, agak mencabar ya tuan-tuan. Aku berani lalu sekarang ni sebab ramai ada orang kat belakang. Semua ada kat belakang tu, kalau boleh tengok ada 5-4 biji motor belakang aku. Semua nak memberanikan diri untuk mencuba jalan ini. Awal lagi pukul 6.11 kan. Slow-mo, slow-mo, slow-mo. InsyaAllah, insyaAllah tak ada apa-apa. Kalau seorang berani tak? Aku memang tak berani lah, aku cakap senang cerita. Lalu jalan ni seorang memang aku tak berani. Tapi kalau nak tengok kan, tengok kan bahagian yang hutan tu sebenarnya depan ni, belakang sana tu dia dah banyak kena potong lah, kena tebang lah dia punya balak dia. Dah tak ada lagi dah apa, himpunan-himpunan balak, pokok-pokok balak dekat dalam. Yang kita nampak ni depan je. Sebenarnya kat belakang sana tu dia dah banyak yang kosong, banyak dah ditebang. Sebab dia orang dah start tebang dan buat penanaman sawit. Tu yang kita tak syok tu.
Okey. Ah, nampak tak? Masih lagi dipenuhi dengan pokok-pokok hutan laluan ini. Laluan ini rasanya dalam lebih kurang 50 hingga 60 kilo rasanya. Dan 50 hingga 60 kilometer. Dan 60% daripadanya adalah jalan hutan. Okey, nampak ruangan hutan dah semakin berkurang. Sebab kita dah masuk area kawasan kebun dah depan ni. Nampak tak depan ni asalnya hutan ni, and then diorang dah tebang habis. Dah tebang sebab kat sini diorang ambil pasir. Nampak tak dah kata tu? So pasir diambil di sini untuk diekspor keluar. Aku tahu dia orang ni kalau main corner memang laju kan. Sebabkan dia tak tahu jalan, dia follow aku je. Aku slow, slow lah korang. Okay. So kalau nak tengok, jalan ni memang jauh lah compare dengan jalan yang pedan hitam tu. Yang ni memang jauh. Betul aku tak pilih jalan ni. Jalan jauh, sunyi pula tu. Okay, nampak tak ada apa di tengah-tengah jalan? Kita nampak ada beruk-beruk maknya. Beruk-beruk maknya. Beruk maknya di tengah jalan. Cornering, cornering effect. Cornering effect, okay, ada lori kat depan. Sebenarnya malam pun ada juga orang guna lah jalan ni. Sebenarnya tak adalah macam terpencil sangat. Masih lagi ada orang melalui jalan ni. Okay, so ada corner dekat depan. So kena hati-hati. Okay, clear, 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 clear. Jalan ni walaupun ada orang tapi sangat kurang. So beranilah kalau aku nak potong jalan, apa ni? Potong kenderaan yang berjujuk. Uish, uish. Okay, tengok masih lagi ada hutan. Okay, so kita melalui apa ni? Ladang Mados. Kat dalamnya ada surau, dia tunjuk tadi. Jangan terkejut lah kalau lalu sini malam-malam tiba-tiba ada signboard surau. Memang ada surau dalam tu. Sebab ada rumah orang. Okay, beberapa kilometer lagi nak sampai ke Sempang Nita, Jemaluang Nita. Memang jauh perjalanan ni. Tadi kita gerak dalam pukul 6.05, 6.10. Sekarang dalam 6.22. Lebih kurang dalam 10 minit lah, 12 minit. Nanti dah 15 minit lah kita ambil perjalanan daripada jalan besar tu nak ke Sempang Jemaluang Nita ni. Mungkin dia jambatan lagi. Ada 3 jambatan kita akan lalui perjalanan daripada jalan besar ke Sempang Jemaluang Nita ni. Ada 3 jambatan kecil, 3 ke 4, 3-3. Ya, kadang-kadang yang bahaya dia bila jambatan tu ada di selekoh. Tadi ada jumpa satu jambatan. Oh, memang selekoh jambatan. Lalu jalan ni janganlah bawa laju-laju. Bawa steady, slow saja. Alright. Nampak laluan ni pun dah makin besar. Laluan ni pun dah nampak bahu jalan yang lebar ni. Ni menandakan kita akan sampai ke persimpangan Jemaluang Nita. Di depan je lagi. Okey, aku nampak bukit batu ni, maknanya Sempang Jemaluang Nita tu dah dekat dah. Okey, alright. So tu sempang dia. So laluan dia ni boleh ditahan mencabar jugalah. Especially kalau kita lalu waktu malam. Okey. So kena pastikanlah kenderaan kita betul-betul sihat walafiat sebelum kita meneruskan perjalanan kita ke peluang. Okey. Alright, terus persimpangan Nita ni. Ni laluan dia yang terus ke arah Kahang dan seterusnya ke Keluang. Okey. Tu tadi laluan dia.
laluan waktu senja daripada sempang besar, sempang besar, jalan besar kota, kota tinggi Mersing masuk ke arah sempang Jemaah Luang, Jemaah Luang menghala ke arah sempang Jemaah Luang ni tak. Perjalanan lebih kurang dalam 20 minit total up keseluruhan 20 minit melalui jalan hutan sahaja kiri dan kanan. Jumpa lagi dalam video kita. Bye-bye. Assalamualaikum.